buku kedua kisah si rase terbang jelit 10. Baru saja ia berkata begitu, tiba-tiba dari sebelah belakang terdengar gemuruh tindakan kuda. It Hang menengok ke belakang dan melihat, bahwa di antara debu yang mengepul itu, delapan penunggang kuda sedang mendatangi dengan kecepatan kilat. Sesaat kemudian, sebatang anak panah yang mengeluarkan bunyi nyaring lewat di atas kepalanya. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, adalah bahwa dari sebelah depan kembali mendatangi delapan penunggang kuda lain. Dilihat gelagatnya, mungkin sekali mereka sebenarnya ingin mencari kita, kata Owi. Tian Kui Long Leng Soh menegas. Mungkin, jawabnya, bisa jadi penyamaran kita kurang sempurna dan sudah dikenali mereka. Di saat itu, delapan orang yang berada di belakang dan delapan orang lagi yang berada di depan sudah menahan kuda mereka, sehingga rombongan Cie Cheng, Ong Wei dan Leng Shuk so tergencet di tengah-tengah. Cie Cheng melompat turun dari tunggangannya sembari menghunus golok. Ia menyoja seraya berkata, aku adalah Cie. Baru saja ia mengucapkan tiga perkataan itu, seorang tua dari barisan depan mendadak mengeperak kudanya yang lantas saja menerjang ke arah Cie Cheng. Begitu berhadapan, tanpa mengeluarkan sepatah kata, si tua mengangkat senjatanya yang berbentuk aneh dan menghantar muka Cie Cheng. Ong Wei dan Leng mengawasi dari pinggir dengan siap sedia. Senjata orang tua itu berbentuk seperti cangkul, batangnya bengkok-bengkok bagaikan ular. Ong Wei belum pernah melihat senjata begitu. Ia berpaling kepada Leng dan menanya, "Senjata apakah itu sebelum si Nona menjawab?" Seorang perampok yang berdiri di belakang sudah mendahului dengan suara mengejek. "Bocah tua, biarlah aku yang memberitahukannya." Senjata itu diberi nama Lui Cintong, pacul geledek. "Kepandaian si tua tidak seberapa," kata Lengso dengan suara tawar. "Lui Cintong tidak digunakan bersama-sama dengan Santian Tui, pusut kilat." Perampok yang tadi mengejek terkesiap dan tak berani membuka suara lah melirik kepada lengso dengan perasaan heran karena bocah kurus itu ternyata mengenal juga santian tuwi. Harus diketahui bahwa orang tua itu adalah suheng, kakak seperguruan yang lebih tua, perampok tersebut dan ia sendiri menggunakan senjata santian tuwi. Sesuai seperti yang dikatakan lengso. Guru mereka menggunakan santian tui dan lui cintong dengan berbareng. Kedua senjata itu, yang satu untuk menyerang, sedang yang lain untuk membela diri, nihai bukan main dan mempunyai banyak sekali perubahan yang tidak bisa diduga-duga akan tetapi karena yang satu pendek dan yang lain panjang, sukar sekali orang bisa menggunakan kedua senjata itu dengan berbareng. Sesudah belajar sekian banyak tahun, mereka berdua pun hanya bisa menggunakan salah satu antaranya saja Ketika itu, perampok tersebut masih menyembunyikan senjatanya di dalam tangan Gaju Dan ia jadi terkejut bukan main ketika mendengar perkataan Leng So Tentu saja ia tidak mengetahui bahwa guru bocah itu adalah Tok Chiu Yeong yang berpengetahuan sangat luas Jika sedang bercakap-cakap dengan muridnya yang disayang Butintaisu sering menceritakan hal ihwal berbagai cabang persilatan di berbagai daerah Itulah sebabnya, mena apa sekali melihat Lengso sudah mengetahui bahwa senjata aneh itu adalah Lui Cintong yang harus digunakan bersama-sama Santian Tui Sementara itu, si kakek sudah menyerang dengan senjatanya yang menderu-deru Seolah-olah bunyi guntur Ilmu golok Cie Cheng juga tak lemah tapi diserang secara begitu, dengan cepat ia jatuh di bawah angin. Melihat begitu, kawanan perampok itu lantas mulai mengeluarkan kala kata mengejek. Daripada Hui ma piau Kio lebih baik menggunakan nama hui kau, anjing terbang, piau Kio, kata seorang. Eh, anak tolol kata yang lain. Melindungi sembilan ribu tahil perak saja kau tak mampu. Lebih baik kau bunuh diri saja dengan menggebok kepala dogolmu dengan sepotong tahu. Shin Kun Butek, si tinju malaikat yang tak ada tandingannya, malah O tahu mempunyai nama yang sangat besar, kata perampok yang ketiga. Sungguh sayang nama guru-gurumu telah dirusak oleh kau, si bocah goblok menurut penglihatanku, kepandaian istrinya lebih tinggi 10 kali daripada dia, ejek penjahat keempat. Mendengar cacian-cacian itu, Ong oh Hui merasa heran, karena kawanan penjahat itu ternyata tahu hal ikhwal Chia Cheng seterang-terangnya. Mereka bukan saja tahu nama dan gelar gurunya, tapi juga tahu berapa jumlah uang Tiau dengan tepat. Selain itu, sedang Chia Cheng disikat habis-habisan, mereka sedikit pun tidak menyinggung nama baik Ma Kong atau Ma It Hong. Malahan, Kata-kata mereka masih mengandung penghormatan terhadap Malo O Piao Tau dan putrinya. Walaupun tak mengenal ilmu silat Lui Chin tapi dengan sekali melihat saja, Ong Wei sudah mengetahui bahwa orang tua itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Heran, sungguh heran, pikirnya. Meskipun belum boleh dihitung sebagai ahli silat kelas satu, kakek itu sudah pasti bukan orang sembarangan. Dilihat dari gerak gerik kawanan penjahat itu, tak bisa jadi mereka sengaja datang untuk merampas 9.000 ribu tahil perak. Tapi, jika mau dikatakan bahwa mereka adalah kaki tangan Tian Kui Long yang dikirim untuk mencegat aku, kenapa mereka merasa perlu untuk mengganggu Cie Cheng? Sementara itu, Marit Hang memperhatikan jalan pertempuran itu dengan hati berdebar-debar. Begitu bergemerak, ia mengetahui bahwa suaminya bukan tandingan si tua. Ia ingin memberi bantuan, tapi tiada gunanya, karena kawan si kakek tentu akan segera turun tangan dan kedua puteranya bisa diculik oleh kawanan penjahat itu. Maka itulah, ia hanya bisa mengawasi dengan rasa khawatir bercampur takut. Sesudah lewat beberapa jurus lagi, tiba-tiba senjata Lui Cintong itu menyambar Chiai Cheng dengan kecepatan luar biasa terang dan golok Cie Cheng terbang ke tengah udara. Celaka Merit Hang berseru. Melihat serangannya berhasil, orang tua itu membarungi dengan suatu tendangan ke lutut Cie Cheng, yang dengan cepat segera loncat menyingkir. Sesaat itu, golok Cie Cheng tengah melayang turun. Salah seorang perampok mengangkat pedangnya dan memapaki golok itu. Sekali lagi terdengar suara terang dan golok Cie Cheng menjadi dua potong. Belum puas dengan pertunjukan itu, si perampok menyabet lagi dua kali dengan pedangnya dan dua potongan golok itu yang belum turun ke muka bumi, berubah jadi empat potong. Penjahat itu ternyata bukan saja memiliki pedang mustika, tapi gerakannya pun cepat luar biasa. Dengan serentak, kawan-kawannya bersorak-sorai. Ong Wei terkesiap. Ia yakin, bahwa kawanan penjahat itu bukan semata-mata bertujuan merampas Piau, tapi ingin mempermainkan Cie Cheng. Ia mengetahui, bahwa penjahat yang bersenjatakan pedang saja sudah lebih dari cukup untuk merubuhkan Cie Cheng dan Mai Hong. Kenapa mereka harus datang dengan 16 orang? Setiap orang itu, yang kelihatannya berkepandaian tinggi, seolah-olah kucing yang sedang mempermainkan tikus. Cie Cheng yang sudah nekat segera menyerang mati Mai Yan Tanpa memperdulikan keselamatannya sendiri Tapi si tua Yang berkepandaian lebih tinggi dan memiliki senjata yang lebih panjang Dengan mudah dapat memunahkan serangan-serangan I.I.U. Sesudah bertempur lagi beberapa jurus Lutut Cie Cheng kena terpapas lui cintong musuhnya Dan lanlah saja mengucurkan darah Sesaat kemudian Puudak kirinya terpacul dan selagi ia terhuyung, si tua menendang, sehingga tak ampun lagi ia terguling di atas tanah. Dengan sebelah kaki menginjak tubuh lawannya yang sudah terlentang, si tua berkata sembari tertawa tawar, aku tak menginginkan jiwamu. Cukup jika aku mengambil kedua biji matamu Cie, Cie yang takut tercampur gusar, tapi ia sudah tak berdaya. Dadanya dirasanya sesak dan ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Sahabat Maithang berteriak, "Jika kalian mau merampas piau, ambillah. Dengan kalian, kami sama sekali tidak mempunyai permusuhan. Kenapa kalian berlaku begitu kejam Kolonio?" kata penjahat yang bersenjata pedang. "Kau tak usah mencampuri urusan orang lain," apa Maithang menegas. Urusan orang lain? Dia suamiku kami justru berpendapat, bahwa dia tak pantas mempersakiti Ma Unyelo yang cantik dan pintar, kata si kakek. Penasaran itu tak bisa tidak dibereskan, Owi dan Leng Soe terpeianjat. Semakin lama kejadian itu semakin sukar dimengerti. Teranglah sudah, bahwa kawanan perampok itu mau mencampuri urusan rumah tangga orang. Soal penasaran apakah yang perlu dibereskan oleh mereka? Benar-benar gila. Sementara itu, si tua sudah mengangkat senjatanya dan menghantam batu kanan Cie Cheng. Marit Hang berteriak sembari melompat untuk coba menolong suaminya, tapi ia segera dicegat oleh seorang penjahat yang bersenjata tombak. Ayah teriak dua anak itu yang lantas memburu ke arah ayah mereka. Pada detik yang bagi Cie Cheng sangat berbahaya itu, mendadak terlihat berkelebatnya sebuah bayangan. Si tua terkesiap, pergelangan tangannya kesemutan dan tahu-tahu, lui cintongnya sudah tak berada lagi dalam tangannya. Dengan hati mencelos ia mengangkat kepalanya dan mendapat kenyataan bahwa bayangan tadi yang bukan lain daripada Owui oh sudah duduk pula di punggung keledainya dan tangannya memegang lui cintong senjata orang tua itu. Itulah kejadian yang benar-benar di luar dugaan. Sehingga semua perampok itu jadi kesima. Mereka bengong tanpa mengeluarkan sepatah kata. Sesaat kemudian, sesudah dapat menetapkan hati, baru mereka berteriak-teriak sambil mendekati Wei dengan sikap mengancam. Sahabat bentak si tua yang senjatanya dirampas. Siapa kau? Perlu apa kau mengganggu kami? Aku hanya seorang yang biasa melakukan pekerjaan tanpa modal, jawabnya. Aku sudah penunjuk kepada sembilan ribu tahil perak, kawalan Hui Ma kiok ini. Tapi tak dinyana, di tengah jalan muncul enam belas Tia Kau Kim yang ingin minta bagian. Coba kau pikir, apakah hal itu tak memikin aku jadi mendongkol hektometer gerendeng si tua? Sahabat, janganlah berpura-pura. Beritahukanlah namamu dan maksudmu yang sebenarnya. Sesudah terlolos dari lubang jarum, Cie Cheng memeluk kedua putranya, sedang istrinya berdiri di sampingnya. Sembari mengawasi Ouwi tanpa berkejap. Bukan main herannya Marit Hong, karena semula ia menduga bahwa Ouwi dan Leng so adalah konco-konco kawanan perampok itu. Sementara itu, sesudah mengusap-usap kumisnya dan menghisap huncuenya, Ouwi berkata dengan suara tenang, Baiklah, jika kau ingin aku bicara secara terus terang. Simpun Butek Mahengkong adalah sute aku, adik seperguruan Maka itu, sebagai paman, tak dapat tidak aku harus mencampuri urusan sutipku Perkataan itu sangat mengejutkan hati Mahit Hong Dari mana datangnya sute ini tanyanya di dalam hati Selama hidupnya ayah belum pernah memberitahukan hal ini kepadaku Di samping itu, orang ini masih jauh lebih muda daripada ayah Mana bisa ia menjadi supih sementara itu, sebisa-bisanya, lengsung menahan rasa geli di dalam hatinya Melihat lagak kakaknya, hampir-hampir ia tertawa terpingkal-pingkal Tetapi di samping itu, ia juga merasa kagum, karena dalam menghadapi musuh-musuh tangguh, Owi masih bisa bersikap begitu tenang malah masih bisa membanyol Si tua mengeluarkan suara di hidung dan berkata, benarkah Tuan menjadi suheng Mahengkong? Tidak, tak mungkin. Usia Tuan masih begitu muda. Kami pun belum pernah mendengar bahwa Malo Opiau tahu mempunyai kakak seperguruan. Dalam rumah tangga perguruanku, tingkatan tua atau muda dihitung dari mulainya masuk berguru dan bukan dari perbedaan usia, Wei menerangkan. Ma Hengkong bukan seorang yang terlalu besar sehingga sama sekali tak perlu aku meminjam atau menyalahgunakan namanya, harus diketahui bahwa kebiasaan yang disebutkan Oowi itu adalah kebiasaan yang sering terjadi dalam suatu rumah perguruan atau cabang persilatan. Maka itu, si tua Lantas saja melirik Marit Hang untuk menyelidiki sikap nyonya itu dan kemudian kembali menengok kepada Old Hui berkata, Bolehkah aku mengetahui si dan nama Chua yang mulia sute aku bernama Ma dan bergelar Sin Kun Butek, si tinju malaikat yang tak ada tandingannya, jawabnya dengan tenang. Aku bernama Gu Tian, kerbau meluku sawah, dan bergelar Sin Kun Etek, si tinju malaikat yang ada tandingannya, Siapapun mengetahui bahwa jawaban itu adalah ejekan belaka. Jika bukan sudah merasakan kelihayan pemuda itu dan senjatanya sudah dirampas secara begitu luar biasa, siang siang si tua sudah turun tangan. Dengan adatnya yang berangasan, begitu mendengar ejekan Wei, ia tak dapat bersabar lagi dan sembari membentak keras, ia segera menerjang. Ong oh, Wei menggentak les keledainya untuk menyingkir dari serangan itu dan mengebaskan cangkul rampasannya. Hampir berbareng dengan itu, si tua merasakan suatu benda diletakkan di dalam tangannya dan... Iho! Benda itu, ternyata bukan lain daripada senjatanya sendiri. Bahwa ia sudah bisa mendapatkan kembali Lui Cintongnya adalah kejadian yang seharusnya menggirangkan. Akan tetapi, bagi si tua, kejadian itu benar-benar sangat memalukan dan ia kelihatan seperti kesima. sementara itu kawan-kawannya yang menganggap bahwa ia sudah merampas kembali senjatanya dari tangan Awi bersorak-sorai dengan serentak Aito aku kau benar-benar lihai sekali mereka memuji Buka si situa menjadi hijau kekuning-kuningan karena malu dan mendongkol tapi ia tak berani mengumbar nafsunya sebab mengetahui, bahwa lawannya berkepandaian terlalu tinggi. Cuan, katanya sembari menahan amarahnya. Katakanlah apakah sebenarnya maksud kedatanganmu ini? Bukan aku, tapi pihakmu yang harus memberi penjelasan lebih dulu, kata Owi. Kedua sutipku ini telah hidup rukun sebagai suami istri. Mereka sama sekali tak punya sangkut paut dengan kamu semua. Tapi kenapa kamu justru ramai-ramai mencegat mereka di sini dan mengatakan bahwa kamu ingin membereskan suatu ketidakadilan tak berguna tuan mencampuri urusan orang lain kata si orang sitai Dengan tulus hati aku menasihatkan supaya tuan menyingkir dari sini sebaiknya kita masing-masing mengambil jalan sendiri mendengar perkataan itu belasan penjahat lain menjadi tercengang mereka merasa heran Mengapa si tua, yang biasanya berangasan, bisa berlaku begitu sabar? Ong oh, lantas saja tertawa besar. Bagus ya berseru. Pendapatmu cocok sekali dengan pendapatku si tua mundur tiga tindak untuk kemudian membentak, sahabat. Jika kau tak mau mendengar nasihat baik, terpaksa aku harus meminta pengejaranmu. Sehabis berkata begitu, ia mengangkat Louis Cintongnya dan memasang kuda-kuda. Tidak, kata Owi. Oh berkelahi satu lawan satu kurang menarik, berkelahi dengan terlalu banyak orang juga kurang sedap, karena kalang kabut. Begini saja, aku, Gu Keng Tian, akan melawan tiga orang dari pihakmu, sehabis berkata begitu, dengan cuenya ia menuding seorang penjahat yang bersenjata pedang dan setiai -si orang sitai. Yang bersenjata pedang itu, berparas cakap dan sombong sekali kelihatannya, ia lantas saja tertawa terbahak-bahak Benar-benar kau temberang katanya Si tua sendiri sudah merasa bahwa dengan bertempur satu lawan satu Mungkin sekali ia akan dirubuhkan Maka itu, mendengar tantangan Owuwi, ia menjadi girang sekali Liap Hian Tue, Kuan su tue, dia sendiri yang mencari mampus Dan ia tak boleh menyalahkan orang lain, katanya Marilah kita bertiga melayani dia main-main sedikit orang sulia itu yang merasa sungkan untuk bertiga mengerubuti seorang, lantas saja berkata, Aito Ako, kau sendiri sudah lebih dari cukup untuk merobohkan bocah sombong itu. Begini saja, biarlah kalian suheng tue, kakak beradik seperguruan, yaitu si orang Shitai dengan adik seperguruannya, yang turun tangan, agar kita bisa menyaksikan lihainya Lui Tan Kau Cho, Lui Cintong dan Santian Tui, kawan-kawannya lantas saja bertepuk tangan untuk menyatakan setuju. Tapi Owe menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tak menyangka bahwa orang muda bernyali begitu kecil, katanya dengan nada mengejek. Tak berani maju dalam pertempuran besar. Sayang. Sungguh sayang alis si orang siliap berkerut dan parasnya berubah gusarlah melompat turun dari tunggangannya dan berkata dengan suara perlahan, Taito Ako, harap kau suka mundur. Biarlah Xiao Kai yang menghajar manusia sombong itu, boleh, kata Ouwi sembari tertawa. Sedikit pun aku tak merasa keberatan, jika kau bisa menghajar Sin Kun Yutek Bu Keng Tian. Akan tetapi, sebelum bertempur, kita harus membuat perjanjian. Jika aku, Gu Kengtian kalah, aku tak akan rewel-rewel lagi. Kau mau membunuh diriku, boleh lantas membunuh. Tapi bagaimana jika kau, saudara kecil, yang kalah jangan rewel orang siliap itu membentak jika aku kalah, kau boleh berbuat sesukamu. Tak berani aku berlaku begitu, kata Old Wei sambil menyengir. Aku hanya ingin memohon belas kasihanmu agar kamu selanjutnya tidak mengganggu lagi kedua sutipku yang sudah hidup beruntung sebagai suami istri. Tak usah kamu memperdulikan, apakah ada perkara penasaran atau tidak, orang sulia itu menjadi gemas sekali, dan ia tak dapat bersabar lagi. Sambil mengebaskan pedangnya, ia membentak, ya, sudah. Aku setuju Ou oh, Hui menyapu semua perampok dengan sepasang matanya yang tajam. Tahan katanya. Tunggu dulu, aku masih mau bicara sedikit. Sahabat-sahabat, apakah perkataan saudara kecil seliap ini juga disetujui oleh kamu semua beramai-ramai? Jika diakalah, apakah kamu setuju untuk tidak membereskan perkara penasaran yang tadi disebut-sebut pihakmu sampai di sini? so tak bisa menekan lagi rasa gelinya. Ia tertawa terpingkal-pingkal sembari menekap mulutnya sendiri dengan kedua-dua tangannya. Bagaimana ia tak jadi tertawa? Ong Hui yang pantas dipanggil saudara kecil sekarang memainkan peranan sebagai seorang tua dengan kumisnya yang keren dan menggunakan istilah saudara kecil terhadap orang lain. kera, -kera kawanan perampok itu juga tak kurang lucunya. Mereka mengatakan bahwa pernikahan antara Mahit Hang dan Chiai Cheng adalah seperti bunga indah yang ditancapkan di tahi kerbau dan oleh karenanya mereka mengangkat senjata untuk membereskan kejadian penasaran itu, seolah-olah Mahit Thang sudah dipaksa untuk menikah dengan suhengnya. Sekarang Ou Hwi menyelak. Mereka melarang Ou mencampuri urusan orang lain, urusan membereskan perkara penasaran ini, dan dengan lagaknya yang lucu, Ou mengembalikan kata-kata mereka sendiri. Kawanan perampok itu tahu bahwa si orang siliap bukan saja berkepandaian tinggi, tapi senjatanya pun sebatang pedang mustika yang bisa memutuskan segala jenis logam. Maka itu, mereka sudah memastikan bahwa dalam beberapa jurus saja, si kumis pendek akan dapat dirobohkannya. Hei, kumis bentak seorang antaranya. Jika kau bisa mendapat kemenangan, tanpa mengusap pantat lagi kami akan segera berlalu dari tempat ini. Kami berjanji untuk mengurungkan niat kami Hendak membereskan urusan penasaran itu Bagus teriak Owi Aku percaya bahwa mulutmu adalah mulut manusia Bukannya mulut pantat Bersiaplahlah mengebaskan hun cuenya dan melompat turun dari keledainya Melihat ia mengebaskan hun itu Semua penjahat menduga bahwa Owi akan menggunakannya sebagai senjata Tapi di luar dugaan Sesudah meloncat turun dari tunggangannya, ia memasukkan pipa itu ke dalam tangan bajunya Melihat begitu, belasan perampok itu lantas saja bersenyum mengejek Keluarkan senjatamu si orang siliap membentak Kerbau yang meluku sawah, harus menggunakan luku, kata Ong Wismilari menyengir Aito Aceh -e cu senjatamu agak mirip dengan luku Bolehkah aku meminjamnya sebentar sembari berkata begitu Ia mengangsurkan tangannya ke arah si tua Orang si tai itu yang sudah merasa jari buru-buru mundur dua tindak Tidak ia membentak Tak nanti kau bisa menggunakan senjataku ini Ouwi oh terus mengangsurkan tangannya dan berkata pula Hayolah Kau rugi apa jika aku meminjamnya sebentar saja mendadak Mendadak saja ia melompat dan cangkul senjata orang tua itu sudah pindah ke dalam tangannya. Kekagetan si tak terkira, bagaikan ia melihat dirinya disambar halilintar. Ia meloncat setombak lebih, mukanya pucat bias lagi menyeramkan, seperti muka setan. Harus diketahui, bahwa ilmu merampas senjata dengan tangan kosong adalah ilmu luar biasa yang telah diciptakan dan disempurnakan leluhur Ouwi, yaitu Huitian Tian Holi, si rase yang terbang di langit. Di masanya, selama ia mengabdi kepada Cuan Ong Li Cuseng dengan mengandalkan ilmu itu, entah berapa banyak senjata musuh telah dapat dirampasnya. Bahwa leluhur Ong Hui itu mendapat gelar Huitian Tian Holi, sehagian besar juga berkat ilmu yang istimewa itu. Sedang Ong Hui tengah merebut Lui Cintong itu, orang siliap itu menikam dari belakang. Dengan gesit Owi mengegos sembari membalas menyerang dengan senjatanya yang baru saja dirampasnya. Si orang Shichai mengawasi dengan mulut ternganga dan mata terbelalak, karena ilmu silat yang digunakan Owi sedikit pun tidak berbeda dengan ilmu Lui Cintong Hoatnya. Si orang Shishang Kuan, yaitu supaya Situa, lebih besar lagi keheranannya. Dengan kupingnya sendiri, ia mendengar pertanyaan Ong yang tidak mengetahui nama senjata suhengnya. Bagaimana ia sekarang bisa bersilat dengan Lui Chin Tong Mereka berdua tentu saja tidak mengetahui latar belakangnya. Pertama Ong adalah seorang yang berkepandaian tinggi dan sudah dapat menyelami intisari ilmu silat. Walaupun banyak pecahannya, pada hakikatnya, dasar berbagai cabang persilatan tidak berbeda banyak. Kedua, Ong Wei adalah seorang yang cerdas luar biasa. Tadi, ia sudah menyaksikan pertempuran antara si orang Si Tai dan Chi Cheng. Sekali melihat saja, ia sudah bisa mencatat berbagai pukulan yang digunakan oleh si tua itu di dalam otaknya. Meskipun gerakan-gerakannya mirip dengan pukulan-pukulan si orang Si Tai, akan tetapi tenaga dan perubahan-perubahan yang terdapat dalam pukulan Ouwe berbeda sangat jauh dari pelbagai gerakan si orang tua. Si orang tua siliap tidak berani memandang enteng lagi dan kemudian menyerang dengan tatmo hoat yang tulen. Dalam pertempuran itu, Ouwe berada di pihak yang rugi, karena ia menggunakan senjata yang tak biasa digunakan olehnya dan ia bertempur dengan meniru ilmu silat si orang sitai. Maka itu, melihat serangan-serangan yang sangat lihai itu, ia menjadi agak gentar dan karenanya ia segera mengasah otak untuk mencari jalan keluar. Aku percaya bahwa 16 orang ini adalah lawan berat semua, pikirnya. Jika mereka beramai-ramai meluruk, biarpun aku dan Cie Mo bisa meloloskan diri, tapi Cie Cheng sekeluarga tentu akan mengalami celaka. Jalan satu-satunya adalah berdaya supaya mereka tak bisa turun tangan. Selagi ia berpikir, pedang musuh mendadak menyambar ke arahnya secepat kilat. Terang sebagian Lui Cintongnya sudah terpapas putus. Tadi, melihat kepandaian Ouwi dalam merampas Lui Cintong si orang Shitai, hati kawanan perampok itu sudah kebat kebit. Tapi sekarang, mereka bersorak-sorai dan si orang Shiliap jadi semakin bersemangat sehingga serangannya semakin bertubi-tubi. Howwi oh, menjadi bingung juga. Pukulan-pukulan yang dicangkoknya dari si tua sudah hampir habis digunakan dan jika pertempuran itu berlangsung terus secara begitu kedoknya akan segera terlucut. Mendadak otaknya yang cerdik mendapat suatu pikiran baik. Ia mengangkat lui cintongnya dan sengaja memapaki pedang musuh. Terang sebagian senjata itu terpapas pula. Bagus kata Owi. Benar-benar kau tak memberi muka kepada Taito Ayah. Dengan memutuskan senjata sahabat yang kesohor, kau sungguh tak memandang orang si orang siliap terkejut, karena ia merasa bahwa perkataan Owi ada benarnya juga. Tapi, di lain saat, pedangnya kembali mengutungkan sebagian cangkul itu, sehingga yang masih dipegang Owi hanyalah sepotong besi pendek yang hanya bisa menggunakan lui cintong dan tak mampu menggunakan santian tui, adalah tolol, kata Ou dengan suara nyaring, sembari menikam dengan potongan besi itu yang digunakan sebagai pusut. Mendengar Ou mengaku bisa menggunakan santian tui, si orang sus kean menjadi kaget. Akan tetapi, setelah melihat bahwa serangan-serangannya bukan berdasarkan tui hoat, ilmu silap pusut, Lantas saja ia tertawa besar. Eh, ilmu santian Tui, apakah itu yang kau gunakan? Ia berteriak. Ilmumu salah, ilmuku yang benar, kata Ong Wismiari menikam berulang-ulang. Sebenar-benarnya, dalam ilmu silat dengan senjata, ia hanya mahir menggunakan golok. Serangan-serangannya dengan potongan besi itu hanyalah sandiwara belaka, sedang yang benar-benar lihai adalah tangan kirinya. Sembari mengempos semangatnya, ia mendesak musuhnya dengan menggunakan ilmu silat tangan kosong dari keluarga Ou, sehingga dalam sekejap, orang siliap itu sudah terdesak dan terpaksa berkelahi sembari mundur. Lewat beberapa jurus lagi, sekonyong-konyong mereka mengeluarkan teriakan ah dan meloncat mundur dengan berbareng. Semua perampok terperanjat, karena pedang si orang siliap sudah pindah ke tangan Ou Wei. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, Ong oh Hui memungut sebuah batu besar dengan tangan kirinya dan mencekal pedang itu dengan tangan kanannya. Sembari menandalkan ujung pedang di tanah ia mengangkat batu itu tinggi-tinggi. Pedang ini tajam luar biasa, katanya sembari mesem. Sekarang aku mau mencobanya dengan batu ini. Coba lihat, patah atau tidak pedang yang mana juga dalam dunia ini, tak bisa tak patah jika dihantam dengan batu sebesar itu. Si orang siliap, yang sayang kepada senjatanya seperti menyayangi jiwanya sendiri, lantas saja pucat mukanya. Tahan ia berseru. Sudahlah, aku mengaku kalah pedang ini bagus sekali, kata Owi. Sekali dihantam belum tentu patah, jika cuan ingin, ambillah, kata orang siliap itu sembari meringis. Tapi janganlah dirusak. Pedangku itu adalah pedang mustika. Sampai di situ, Aung sudah merasa cukup. Di luar dugaan semua orang, ia mengangkat senjata itu dengan kedua tangannya dan mengangsurkannya kepada si orang seliak. Xiao Pei e telah berlaku kurang ajar sekali. Harap suka memaafkan, katanya. Orang seliak itu hampir-hampir tak percaya kepada matu dan kupingnya sendiri. Ia yakin bahwa jika Ong Hui membatalkan niatnya untuk merusakkan pedang itu, ia tentu akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Orang rimba perselatan manakah yang tak kepingin memiliki senjata mustika itu? Ia berdiam sejenak, kelihatannya ia masih sangsi dan sesaat kemudian baru ia menerimanya dengan kedua tangan. Terima kasih. Terima kasih katanya dengan suara gemetar. Ong Hui tahu, bahwa ia sekarang tak boleh menyia-nyiakan waktu. Ia meloncat ke punggung keledainya dan menyoja kepada kawanan perampok itu. Atas belas kasihan saudara-saudara, dengan jalan ini Xiao Kei menghaturkan terima kasih, katanya sembari berpaling kepada Cie Cheng dan Mahit Hang saya berseru, hayo berangkat kedua suami istri itu yang belum memperoleh kembali seantero semangat mereka, buru-buru mengeperak kuda masing-masing mengiringi kereta Piao, diikuti oleh Hou Wei dan Leng So dari belakang. Kawanan perampok itu kedengaran berunding dengan suara perlahan, tapi mereka tidak mengejar. Dengan cepat mereka sudah melalui belasan li dan hati mereka pun mulai menjadi lega. Tiba-tiba Che Chang menahan kodenya dan berkata, Aku benar-benar sangat berterima kasih untuk pertolongan Tuan. Akan tetapi kenapa Chuan mengaku sebagai supahku mendengar pertanyaan yang bernada menegur itu? Ouwi tersenyum dan menjawab, aku hanya iseng-iseng mengatakan begitu. Harap saudara tak berkecil hati. Chuan memakai kumis palsu dan setiap orang dipanggil saudara kecil, kata Chie Cheng. Menurut pendapatku, dengan begitu, Chuan terlalu memandang rendah kepada semua manusia di kolong langit, Ouwi kaget. Bagaimana orang? Kasar mengetahui rahasianya. Mungkin istrinya yang telah dapat itu. Bisa. Menemukan kelemahan penyamaranmu, bisik lengso. Ong oui mengangguk sembari melirik Mahit Hong. Apakah nyonya itu juga tahu siapa ia sebenarnya? Melihat sikap Ong Wi, Cheng jadi semakin mendongkol. Sebagai orang yang mempunyai istri cantik, ia selalu merasa cemburu. Semenjak Owi menguntit dari belakang, ia sudah menganggap bahwa pemuda itu mengandung niat kurang baik. Sesudah tadi dipermainkan oleh kawanan perampok, ia menjadi nekat dan was-was sehingga jalan pikirannya berbeda dengan orang sehat. Baginya, kecuali keluarganya sendiri, semua manusia pada saat itu adalah musuh. Maka itu, lantas saja ia membentak dengan suara keras. Chuan mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Jika kau ingin mengambil jiwa Cie Cheng, hayolah sehabis berkata begitu, ia membungkuk dan mencabut gelolok salah seorang pegawainya. Sesudah itu, sembari melintangkan senjatanya, ia memandang Ou oh Hui dengan mata berapi. Ou oh Hui yang tak dapat menebak jalan pikiran Cie Cheng, menjadi gugup. Baru saja ia ingin memberikan penjelasan, Tiba-tiba di sebelah belakang terdengar bunyi kaki seekor kuda, yang larinya cepat seperti terbang. Dalam sekejap, kuda itu dan penunggangnya sudah lewat di pinggir kereta Piau. Aurui melirik dan ia lantas saja mengenali, bahwa dia itu adalah salah seorang dari enam belas perampok tadi. "Hayo kita menyingkir," Lengso berbisik. Tak perlu kita mencampuri urusan orang lain dan coba-coba membereskan segala urusan penasaran Di luar dugaan, kata-kata mencampuri urusan penasaran sangat menusuk hati Cie Cheng Dengan mece merah, ia mengeprak kudanya dan mengangkat senjatanya Suko teriak seng istri Lagi-lagi kau memperlihatkan kesembronoanmu Cie Cheng terkejut dan menahan kudanya Melihat lagak orang kasar itu Leng sung mendongkol bukan main. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia mengeduk les keledainya dan menyabet keledai Ong oh Hui dengan cambuknya, sehingga pada saat itu juga, kedua binatang itu kabur sekeras-kerasnya. Ma Kou Nio teriak Ong oh Hui sembari menengok ke belakang. Apakah kau masih ingat siang pemahit hang terperanjat dan paras mukanya lantas saja berubah merah? Siang po, siang po, katanya dengan suara perlahan. Tentu saja aku ingat Siang Kipo, di depan matanya lantas saja terbayang kejadian itu, belasan tahun yang lampau tapi yang terbayang di depan matanya bukanlah bayangan Owi, hanya seorang lain yaitu si Kong hal Mahal yang cakap dan lemah lembut sifatnya. Sesudah melalui satu li lebih, Leng Su menghentikan keledainya. To'ako, katanya. Kawanan perampok itu mengejar lagi, Owi pun mengetahui hal ini Ia sudah mendengar berderapnya kaki belasan ekor kuda Jika sampai bertempur, kita yang berjumlah sedikit tentu tak dapat mengalahkan mereka, kata Ongwi. Siapa sebenarnya mereka itu menurut pendapatku, mereka bukan perampok biasa, kata Sinona Dalam peristiwa ini tersembunyi banyak hal aneh, kata Owi Aku masih tak bisa menembus tabir rahasia yang menyelubunginya. Di saat itu, angin meniup dari arah barat, dan sayut-sayut mereka mendengar bunyi senjata beradu. "Sudah tersusul," kata Owi. "Kurasa sama Kou tak akan diganggu," kata Lengso. Orang suciye itu pun agaknya tak akan dibinasakan, tapi dia pasti akan merasakan siksaan," alis Owi berkerut. "Aku sungguh tak mengerti," katanya. Pada saat itu, lapat-lapat terdengar derap kaki kuda yang menuju ke arah barat laut. Dengan kupingnya yang sangat tajam, Aurwi mengetahui bahwa orang-orang itu tidak mengambil jalan besar. Di antara derap kaki kuda, ia juga mendengar jeritan seorang wanita. Aurwi melarikan tunggangannya ke atas sebuah bukit kecil dan memandang ke arah itu. Segera juga ia melihat bahwa dua penjahat yang masing-masing mendukung seorang anak kecil sedang mengaburkan tunggangan mereka, dikejar Ed yang menjerit-jerit. Karena jaraknya terlalu jauh, Ong tak bisa menangkap apa yang diteriakkan nyonya itu. Sekonyong-konyong kedua penjahat itu mengangkat senjata mereka dan membelokkan tunggangan mereka ke kiri dan ke kanan untuk kemudian kabur terus secara berpencar. Ithang tertegun. Kedua anak itu sama dicintainya dan sekarang ia tak tahu kemana ia harus mengejar. Darah Oulwi lantas saja mendidih. Jahat betul kawanan bangsat itu ia menggerendeng. Ia berpaling ke arah lengso dan berteriak, Jemua'i, mari ia mengetahui bahwa karena jumlah musuh jauh lebih besar, tindakannya itu penuh dengan bahaya. Akan tetapi, sebagai seorang ksatria tulen, Mana bisa ia melihat kejadian itu dengan berpeluk tangan? Tanpa berpikir panjang-panjang lagi, ia segera mengaburkan tunggangannya, diikuti oleh lengso dari belakang. Akan tetapi, karena jaraknya terlalu jauh dan keledainya pun kalah cepat dari tunggangan si penjahat, maka ia hanya dapat menemukan Mahit Hang yang sedang berdiri laksana patung. Begitu besar kedukaan sinyonya sehingga ia tak bisa mengeluarkan air mata dan hanya mengawasi ke arah depan dengan mata membelalak. "Makoonyo, jangan jengkel," kata Owui dengan suara kasihan. "Aku pasti akan membantu kau merampas kembali kedua anak itu." Mendengar suara It Ithang agaknya terkejut dan buru-buru ia menekuk sebelah lututnya untuk berlutut. "Jangan begitu," Owui mencegah. Mana Cie Heng selagi aku sendiri mengejar anakku, ia telah ditawan musuh, jawabnya. Di saat itu, Leng Soh sudah tiba di situ. Ia mendekati Ou Seraya berkata, di sebelah utara ada musuh, musuh Ou menegah sambil menengok ke jurusan utara. Benar saja, jauh-jauh sudah kelihatan debu mengepul dan dari bunyi kaki kuda yang dapat didengar, agaknya mereka berjumlah kira-kira delapan -kira atau sembilan orang. Tunggangan musuh-musuh itu adalah kuda-kuda yang sangat bagus, kata Owi. Jika kita melarikan diri, kita pasti akan tersusul. Jalan satu-satunya adalah mencari tempat bersembunyi, tapi di sekitar tempat itu sama sekali tak terdapat kemungkinan untuk menyembunyikan diri. Daerah itu adalah tanah datar yang tandus. Hanya di sebelah barat laut terdapat sebuah hutan kecil. Kita pergi ke situ saja, kata lengsos So menuding dengan cambuknya. Ia berpaling kepada Mahit Hang dan berkata pula, tungganglah kuda terima kasih, Nona, kata Mahit Hang sambil melompat ke atas punggung kuda. Kedua matamu benar tajam, memuji si Nona. Dalam bahaya, kau masih bisa mengenali, bahwa aku adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria, demikianlah dengan menggunakan dua ekor kuda, mereka bertiga lantas saja menuju ke hutan itu. Baru saja melalui kurang lebih satu li, mereka telah dilihat oleh kawanan perampok. Sembari berteriak-teriak, belasan penjahat yang berada di sebelah utara, lantas saja mengejar mereka. Ongwi kaburkan tunggangannya dan masuk lebih dulu ke dalam hutan. Ia mendapat kenyataan bahwa di bagian belakang hutan itu terdapat enam tujuh rumah kecil. Ia yakin bahwa jika lari terus mereka tentu akan kecandak, sehingga jalan satu satunya adalah coba menyembunyikan diri di salah satu rumah itu. Dengan cepat Ouwi larikan kudanya ke arah kelompok rumah-rumah itu. Ia mendapat kenyataan bahwa di antara gubuk-gubuk itu terdapat satu rumah batu yang agak besar. Ia menghampiri rumah batu itu dan mendorong pintunya yang lantas saja terbuka. Dalam rumah itu terdapat satu nenek yang sedang rebah di pembaringan dalam keadaan sakit. Melihat masuknya Owi, oh si nenek terkejut bukan main dan mengeluarkan teriakan lemah. Sementara itu, Leng Soh mendapat kenyataan bahwa gubuk-gubuk tersebut tidak berjendela, sehingga bukan tempat tinggalnya manusia. Ia membuka pintunya salah satu gubuk yang ternyata terisi rumput. Dalam gubuk yang satunya lagi, ia mendapatkan tumpukan batu-batu. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, Leng Su merogoh saku dan mengambil bahan api yang lalu dinyalakan dan kemudian digunakan untuk menyulut gubuk-gubuk yang berada di situ. Sesudah itu, ia menarik tangan Maithang Hang dan lalu masuk ke rumah batu. Gubuk-gubuk tersebut terpisah tiga empat tembak dari rumah batu. Tak usah dikatakan lagi, dengan terjadinya kebakaran, mereka yang berada dalam rumah batu akan merasakan hawa panas. Akan tetapi, dengan demikian musuh jadi dapat ditahan untuk sementara waktu dan di samping itu, dengan musnahnya semua gubuk, Kawanan perampok itu tak mempunyai tempat lagi untuk menyembunyikan diri dan akan lebih banyak menghadapi kesukaran dalam penyerangannya. Melihat kepintarannya Lengso, tanpa merasa Mahit Hang memuji, "Nona, kau sungguh pintar, hampir berbareng dengan terbakarnya gubuk-gubuk tersebut, kawanan perampok sudah masuk ke dalam hutan." Melihat api yang berkobar-kobar, Kuda-kuda mereka tak berani menerjang masuk dan mereka terpaksa mengurung kelompok rumah-rumah itu dari tempat yang agak jauh. Sesudah berada dalam rumah batu dan semangatnya terkumpul kembali, Marit Hang lantas saja ingat kedua putranya yang diculik oleh kawanan penjahatlah adalah putranya seorang rimba persilatan kenamaan dan semenjak kecil telah mengikuti mendiang ayahnya berkelana di dunia. Keng Ou yang penuh marah bahaya, sehingga hatinya ada banyak lebih kuat dari manusia biasa. Akan tetapi, oleh karena adanya ikatan kecintaan antara ibu dan anak, pada ketika itu tanpa merasa ia mengucurkan air mata sambil menyusut air batu yang meleleh di kedua pipinya, ia berkata kepada Lengso dengan suara terharu, "Adik, kau dan aku belum pernah mengenal satu sama lain, tapi kenapa?" dengan menempuh bahaya besar kau sudah turun tangan untuk menolong diriku pertanyaan itu memang pantas diajukan harus diketahui bahwa semua penjahat terdiri dari orang-orang yang berkepandaian tinggi dan jumlahnya pun besar sekali andai kata ayahnya Pek Seng Sin Kun Ma Heng Kong, yang menghadapi kejadian itu biar bagaimana gagah pun seng ayah pasti tak akan dapat melawan musuh tapi kedua orang itu yang bukan sanak dan bukan kadang, dengan sukarlah sudah menyerbu lautan api untuk menolong keluarganya. Bukankah dengan berbuat begitu, mereka akan mengantarkan jiwa dengan cuma-cuma? Ia mengetahui bahwa nama Sinkun yoetek bukan Tian hanyalah nama samaran untuk mengejek kawanan perampok. Ia juga mengetahui bahwa ayahnya telah mendapat pelajaran silat dari kakeknya dan ayah itu sama sekali tak mempunyai saudara seperguruan. Leng mesem dan sambil menunjuk punggung Ouwi, oh ia menanya, apa kau tak kenal dia? Dia sendiri mengenal kau, ketika itu, Ouwi oh sedang mengintip keluar dari lubang jendela. Mendengar perkataan Leng ia menengok dan tertawa. Di lain saat, ia memutar badan sambil mengangkat tangannya dan menyambut sebatang piau serta satu cucian, panah tangan, yang menyambar masuk dari lubang itu. Ia melemparkan kedua senjata rahasia itu di atas lantai dan berkata, sungguh sayang kita tidak membawa senjata rahasia. Tapi sekarang kita bisa meminjam senjata musuh untuk menghantam mereka. Satu, dua, tiga, empat, lima, di sebelah situ, sebelah selatan, sama sekali terdapat sembilan orang. Ia pergi ke lain jendela dan mengintip pula. Satu, dua, tiga. Di sebelah utara ada tujuh orang, katanya. Hanya sayang, musuh yang di sebelah timur dan barat tak dapat dilihat olehku. Sehabis berkata begitu, ia memutar badan dan mengawasi ruangan itu mendadak ia melihat satu dapur batu di satu sudut dan otaknya yang cerdas lantas saja mendapat satu ingatan baik ia menghampiri dapur itu dan mengangkat satu kuali besi yang terletak di atasnya dengan tangan kanan mencekal kuping kuali dan tangan kiri memegang tutupan kuali ia mengeluarkan badan di jendela lalu menengok ke jurusan timur dan kemudian ke jurusan barat dengan berbuat begitu separuh badannya yang dicenderungkan keluar, terbuka untuk serangan senjata rahasia, yang lantas saja menyambar-nyambar bagaikan hujan gerimis. Tapi semua senjata rahasia tak mencapai maksudnya, karena adanya kuali dan tutupannya yang digunakan sebagai tameng oleh Owi. Serentetan suara nyaring terdengar waktu senjata-senjata rahasia itu menancap di kedua tameng tersebut. Sesaat kemudian, Sembari tertawa terbahak-bahak, ia menarik pula badannya dari jendela itu. Setelah diperiksa, di tutupan kuali menancap empat lima senjata rahasia, sedang di kuali itu sendiri terdapat lima enam buah yang terdiri dari tiye lian cie, panah tangan, pusut, paku dan sebagainya. Sebagian kuali itu ternyata somplak karena terpukul batu hui hang se. Di depan, di belakang, di kiri dan kanan semuanya ada 21 orang, kata Owi. Dua bocah itu dan Chiai Heng tidak terdapat di antara mereka. Jika dihitung-hitung, dengan dua orang yang melayani Chiai Heng dan dua orang pula yang menculik kedua anak itu, sama sekali kita sedang menghadap 25 musuh, jika mereka itu hanya manusia-manusia yang berkepandaian biasa, kita boleh tak usah takut, kata Leng so. Tapi, Jie Moai, kata Owi, apakah kau tahu asal usulnya orang yang bersenjata Lui Cintong menurut suhu, yang menggunakan Lui Cintong kebanyakan adalah orang-orang Pek, Kipo di Saipak, langsung menerangkan. Tapi coba, toako, lihatlah yang menggunakan pedang. Ilmu pedangnya terang-terang Kie -terang. kee Kiam Hoat, ilmu pedang keluarga Kie, dari Ciat Kang Timur. Hektometer yang satu dari Sai Pak, yang lain dari Ciat Kang Timur. To'ako, apakah kau memperhatikan lagu bicaranya benar? Seletuk Madit Hong. Ada yang bicara dengan lidah kuitang. Ada yang dari Ompak, Ong dari Onglem malah ada juga yang berbicara dengan lagu Soatang dan Soasei. Tak mungkin ada kawanan perampok yang beranggotakan jago-jago dari begitu banyak tempat? Mau turun tangan untuk merampas sembilan ribu tahil perak saja, kata Leng So. Mendengar kata hanya sembilan ribu tahil perak, muka Merit Hang lantas menjadi merah. Semenjak mula-mula dibentuk, memang belum pernah Hui Ma Piao Kiok mengantar priaau yang begitu kecil. Sekarang paling baik kita menyelidiki dulu tujuan musuh, kata Ouwi. Kita harus tahu, apakah mereka mengincar aku dan adikku? Atau mahkounirul dan keluarganya, ketika baru bertemu, melihat jumlah musuh yang besar, ia menduga bahwa mereka itu adalah orang-orang Tian Kui Long. Tapi sesudah menyaksikan sepak terjang mereka yang hanya memusuhi keluarga Cie Cheng, ia menarik kesimpulan bahwa kawanan perampok itu tidak mempunyai sangkut paut dengan permusuhan antara Biao Jinhang dan Tian Kui Long. Sudah terang tujuan mereka adalah untuk memusuhi Hui Ma Piao Kyo, kata It Hong Toh aku, apakah aku boleh mengetahui semu yang mulia? Maafkan aku, karena benar-benar aku tak dapat mengenali kau Ong oh, Hui tertawa dan menanggalkan kumis palsunya Mako Nio, apakah kau masih belum ingat tanyanya sembari tersenyum? Ma It Hong mengawasi muka itu yang masih memperlihatkan sifat kekanak-kanakan Lama juga ia memandangnya. Samar-samar ia merasa seperti pernah melihat muka itu, tapi entah di mana. Wei tertawa dan berkata, Shiang ya aku mohon kau melepaskan Ahui. Jangan menganiaya lagi. It Hang terkesiap. Kedua matanya dibelalakan, mulutnya terbuka, tapi ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Wei berkata lagi, Ahui sudah digantung terlalu lama. Sesungguhnya aku tak tega. Pergilah, kau melepaskan ia dulu. Sesudah itu, boleh kau datang lagi ke sini. Itulah permohonan melihat Hang kepada Siang Pochin. Sebagaimana diketahui, bertahun-tahun sebelumnya, di waktu Aumwi masih kecil, ia pernah digantung dan dihajar di Siang kipo. Oleh karena merasa kasihan, It Hang telah mengajukan permohonan itu kepada Siang Pochin yang sudah tergila-gila kepadanya. Meskipun ia tak memerlukan pertolongan itu dan sudah dapat melepaskan diri, tapi budi dan kata-kata si nona masih diingat terus oleh Ou Hui sehingga hari itu. Besar sekali rasa terima kasihnya dan walaupun sudah berselang sekian tahun, rasa terima kasih itu sedikit pun tak berkurang. Untuk dua baris perkataan itu, sekarang Ou Hui rela mempertaruhkan jiwanya guna membalas budi. Dalam keadaan berbahaya Sebaliknya daripada gentar, ia bahkan merasa girang karena pada kesempatan ini, ia bisa berbuat apa-apa untuk seorang wanita yang telah mengasihinya ketika ia sedang menderita hebat. Mendengar perkataan Owi, oh, Marit Hang menjadi sadar. Ahwi ia berteriak, aduh. Ahwi ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula dengan suara lebih tenang, Owi, oh, Owto aku, Putra Tai Hia owi, owi tersenyum dan mengangguk-angguk. Mendengar nama ayahnya, ia kembali teringat akan kejadian-kejadian yang lampau dan hatinya menjadi sangat sedih. Oh To Ako, kata pula Mahit Hang dengan terharu. Kau, kau, harus menolong kedua putraku, biar apapun yang akan terjadi, Xiao si Pei akan berusaha sekuat tenaga, jawabnya dengan tegas. Ia berpaling. "Saya berkata, inilah adik angkatku, Tia Lengso." Tia kolonial, It hang membungkuk dan sembari mengawasi gadis itu dengan rasa terima kasih, "Ia berkata, Tia kolonial, drr pintu terpukul dengan serupa barang berat sehingga seluruh ruangan itu jadi tergetar. Untung juga pintu itu cukup tebal lagi teguh sehingga tidak sampai bobol." Dengan mengintip dari lubang jendela, Orwi mendapat kenyataan bahwa penggedoran itu telah dilakukan oleh empat penjahat. Mereka sedang mengayun sebuah batu besar, yang diikatkan pada ujung tambang selaku menggunakan bandringan. Jika pintu ini terpukul pecah dan mereka sudah menerobos masuk, pihakku pasti akan diringkus, katanya di dalam hati. Diam-diam ia menyiapkan sebatang bunteng dan panah tangan dalam kedua tangannya. Sesaat kemudian, empat penjahat itu kembali mengeprek kuda mereka dan menerjang sambil mengayunkan bandringan batu tersebut. Ketika mereka sudah berada dalam jarak lima enam tombak, Ouwi mengayunkan kedua tangannya. Tanpa bersuara, robohlah dua ekor kuda yang terdepan dengan serentak dan dua penunggangnya turut terguling. Karena kecelakaan itu, dua kuda yang berada di belakang jadi tersangkut tali bandringan itu dan jatuh terjerunuk. Masih untung, bahwa dua penunggang itu berkepandaian cukup tinggi, sehingga mereka keburu melompat dan tiba di atas tanah dengan selamat. Sembari mengeluarkan teriakan kaget, dua orang itu segera memburu untuk memberi pertolongan kepada kawan mereka mereka mendapat kenyataan bahwa dua buah senjata rahasia menancap dalam-dalam sampai di otak kedua binatang itu. Semua perampok kaget bukan main dan mengawasi sembari mengulur lidah. Senjata rahasia itu dilepaskan dengan lewakang yang tak dapat diukur bagaimana kuatnya. Mereka juga mengerti bahwa yang melepaskan senjata itu sudah berlaku sangat murah hati. Jika paku dan panah tangan itu ditujukan ke dada dua kawan mereka, kedua-duanya tentu sudah tewas. Dengan sikap ketakutan, mereka buru-buru mundur puluhan tombak, sampai di luar jarak timpukan senjata rahasia. Kasak kusuk, dengan suara tertahan merundingkan tindakan selanjutnya. Dengan timpukannya itu, selain sungkan membinasakan orang, Ong Wei juga mempunyai perhitungan lain. Memang benar, dengan mudah ia bisa mengambil jiwa tiga di antaranya atau keempat-empatnya semua. Tapi, dengan berbuat begitu, ia akan menanam benih permusuhan besar yang tak mungkin dibereskan lagi. Dengan jalan damai, sedang berapa besar kekuatan musuh belum diketahui dengan jelas. Di samping itu, ia juga ingat bahwa kedua putra Hitang berada dalam tangan musuh, sedang nasib Cie Cheng pun belum terang. Maka, menurut pendapatnya, jalan yang paling baik adalah membereskan persoalan ini secara damai. Sesudah kawanan itu mundur, Ong Wei segera memeriksa pintu tadi. Ia mendapat kenyataan bahwa pintu itu sudah rengat dan pasti akan terbelah jika terpukul dua tiga kali lagi. Ong To Ako, Tia mo ai, mo Ai bagaimana sekarang? Tanya Rit Hang dengan khawatir. Alis Ong Wei berkerut. Apakah di antara mereka Tak seorang juga kau kenal?" tanya Owi. "Tidak," jawabnya sembari menggelengkan kepala. "Jika mereka musuh mendiang ayahmu, mengapa mereka agaknya menghormati ayahmu?" kata Owi. "Jika benar bahwa mereka hanya ingin menyusahkan dirimu dengan merampas kedua anakmu, apakah gunanya sedangkah sama sekali tidak mengenal mereka?" lagi pula. Selama ini mereka belum pernah mengeluarkan perkataan kurang ajar terhadapmu. Terhadap Cie Toako, memang mereka sangat tak mengenal aturan. Tapi jika berkawan mereka hanya hendak menyeterukan Cie Toako, perlu apa mereka datang dengan berkawan begitu banyak? Benar, kata Hit Hong. Di antara mereka, yang manapun bisa merobohkan Suko, Ong mengangguk seraya berkata, urusan ini memang sangat mengherankan. Tapi jangan khawatir. Menurut pendapatku, mereka sama sekali tak ingin mencelakakan orang. Juga terhadap Cie To'ako, sikap mereka seperti hanya ingin berkelakar. Pada saat itu, Marit Hang teringat kepada perkataan salah seorang penjahat tadi. Sekuntum bunga indah ditancap di tahi kebau, mukanya lantas saja menjadi merah. Sementara itu, Leng sudah berkenalan dengan wanita penghuni rumah itu dan ia sudah menanak nasi. Sehabis makan, mereka mengintip dari lubang jendela. Agaknya kawanan penjahat itu sedang sibuk sekali, mereka mundar. Mandir ke sana sini, tapi karena teraling pohon-pohon, tak ketahuanlah apa yang sedang dibuat mereka. Lengso dan Ong kedua-duanya berotak cerdas, tapi sekali ini ketajaman otak mereka tak dapat menembuskan tabir rahasia itu Apakah kejadian ini ada sangkut pautnya dengan hadiah yang diberikan kepada Toa Kotanya Lengso? Entahlah, jawab Owi Sesaat kemudian ia berkata pula, daripada tetap berada dalam kabut ini, lebih baik kita keluar terang-terangan Jika kedua peristiwa ini benar-benar mempunyai hubungan kita bisa bertindak dengan mengimbangi keadaan, baiklah, kata si Nona Sembari mengangguk. Mereka menghampiri pintu yang lalu dibukanya. Begitu melihat pintu terbuka, kawanan penjahat itu segera maju mendekati dengan berpencar. Saudara-saudara teriak Owi dengan suara nyaring. Jika kalian datang untuk mencari Owi, Owi dan adiknya, Tia Lengso, berada di sini. Jangan kalian menyeret-nyeret orang yang tidak berdosa, hampir berbareng dengan perkataannya Ia mematahkan huncuenya dan melocoti semua alat penyamarannya Sedang lengsuk pun segera melontarkan topinya, sehingga rambutnya yang hitam segera terurai di pundaknya Semua penjahat terkesiap Sedikit pun mereka tidak menduga bahwa orang yang berkepandaian begitu tinggi hanyalah seorang pemuda yang baru berusia kira-kira 20 tahun? Mereka saling memandang dan untuk beberapa saat, mereka tak dapat mengucapkan sepatah kata. Tiba-tiba salah seorang memajukan kudanya. Orang itu, yang mukanya putih dan tubuhnya tinggi, bukan lain daripada si orang siliap yang bersenjatakan pedang.